Balik lagi berenang di channel Dani VTuber ID Joy. Dan kali ini kita sedang ada di event anime Ganbatte Idol Fest guys, yang lokasinya ada di Tunjungan Plaza 6 Surabaya coy. Dan jadi guys, biar videonya agak kepanjangan, buat kalian yang ingin tahu detail mengenai rundown dan juga detail acaranya, kalian bisa kunjungi aja di Instagram yang sudah saya terapkan di video ini guys. Dan seperti biasa, langsung aja kita simak seperti apa keseruan yang ada di event kali ini coy. Dan jadi guys, di sini kita udah nyampe di acara eventnya. Di sini aku kalau nggak salah nyampe jam satuan guys. Dan by the way, di sini kalau kita pingin masuk ke stage-nya, itu kita harus bayar tiket masuk yang harganya itu 30.000 guys. Belum. Belum di depan, di dulu. Iya. Nah oke guys, jadi di sini aku udah masuk ke dalam area eventnya guys, atau area stage-nya lah ya. Di sini kalian udah bisa lihat juga banyak stand-stand juga, dan video guys di sini hebatnya itu ada tempat penitipan barang coy, walaupun cuma bayar 10.000 ya. Dan good job buat panitianya punya ide seperti ini, itu sangat-sangat membantu para cosplayer yang membawa barang yang lebih banyak guys. Jadi bisa dititipkan, jadi kita bisa leluasa untuk berfoto dan juga menikmati eventnya coy. Good job, kamu panitia. Dan pas kita udah masuk di sini, ternyata acaranya udah dimulai coy. Di depan panggung ini udah rame banget. Dan di sini MC kita lagi-lagi ada Kak Andi PB guys. Dan kali ini nggak sendiri aja Kak Andi, di sini dia ditemani sama Ganbatte guys. Kalian bisa cek aja Instagram mereka berdua, sudah saya cantumkan di nanti di deskripsi juga ada, di video juga ada. Langsung cek aja coy. Pacar. Ya. Pacar enggak punya, enggak punya impact. Iya, makanya. Siapa tuh? Tolong cariin pacar. Pacarnya hilang. Dan di sini guys, video ada yang menarik di sini, penampilan dari salah satu idol yaitu Mamu Aina kalau nggak salah. Dia ini adalah seorang mama-mama yang masih ingin menjadi seorang idol guys. Di sini aku baru tahu ya. By the way, dia juga kemarin kalau nggak salah ke event yang ada di Sidoarjo kemarin coy. Tapi aku nggak sempet lihat karena mungkin aku udah pulang duluan. Oke, di sini seperti biasa aku bakalan coba explore kira-kira ada apa aja yang ada di event kali ini, guys. Jadi di sini kita sedang melihat yang namanya sebuah pameran game di sini. By the way, kayaknya gamenya bagus anjir buat dimainin kak live stream juga, guys. Tapi PC-ku sepertinya gak kuat, guys, laptopku ya. Dan di sini juga banyak stand makanan-makanan buat kalian yang kelaparan, kalian tenang aja. Di sini by the way temanku malah ngajakin kita buat ngeliatin yang namanya action figure coy. Siapa tahu ada yang menarik buat dia, dia katanya mau beli guys. Tapi ujung-ujungnya lah di sini dia malah beli kalung untuk name tag itu guys, buat kartu nama itu ya. Dia beli katanya buat kerja nanti guys. Kayak kerja nih. Apa ya? Oh. Oh, kamu kan gak ikut kan? Iya. Kamu benar, emang? Kamu oke. Kamu. Gigi memang ya. Dan pada akhirnya di sini kita malah melihat orang-orang main PvP di sini, game player versus player, melihat siapakah yang menang karena sedikit menarik guys. Ini aku lupa gamenya apa. Buat kalian yang tahu, kalian silakan komen aja di bawah. Karena aku lupa anjir nama gamenya coy. Nah, jadi di sini kita coba explore lagi keluar. Di sini pasti depan pintu keluarnya itu ternyata ada tempat foto, guys. Yang tulisannya itu ada cosplayer foto gratis, coy. Ini beneran atau cuma scam ini? Saya nggak nyobain sih, guys. Jadi nggak tahu ya. Mungkin kalau beneran gratis, boleh juga. Oke, jadi di sini kita mau cari makan dulu. Di sini ternyata teman saya mengajak saya untuk makan ramen di restoran yang namanya Gokan Ramen dan juga Teppan, guys. Buat reviewnya nanti kalian tungguin aja shortnya, udah aku bikin, nanti bakalan dirilis pokoknya, guys. Kalian tungguin aja di shortnya, coy. Nah, setelah makan di sini kita pas kembali ternyata semakin ramai lagi anjir. Parah coy. Kali ini event ramai yang pernah saya datengin ya kayaknya ya. Dan saking ramainya itu aku sampai bingung guys, ini foto sama siapa gitu kan ya.
Soalnya cosplayernya itu beneran banyak banget coy, dan di sini akhirnya kita memutuskan untuk istirahat dulu guys, karena dari tadi jalan mulu capek juga coy. Kita ngemper di sini ya. Dan by the way, pas kita istirahat di sini malah kita menemukan seorang cosplayer kodok ya, yang sedang viral di video-video meme-nya orang-orang itu. Dia juga menjiwai juga coy, apa cosplaynya kayak karakternya itu rata random gitu ya. Tapi kocak sih guys, hebat abangnya ini ya. Oke, jadi di sini setelah istirahat kita bakalan mencoba untuk gacha time guys. Kita bakalan gacha battle antara kita bertiga, kira-kira siapakah yang tangannya paling wangi coy. Di sini pertama kali aku cobain di sini yang pertama, dan saya mendapatkan yang namanya 2 stiker guys. Dan juga langsung lanjut aja ke teman saya yang kedua di sini, dia mendapatkan 2 putu card coy, anjay. Dan yang terakhir kita mendapatkan 3 putu card guys, yang mana ini bisa disimpulkan kalau tangannya yang paling bau adalah saya sendiri coy. Malah nantang-nantangin malah yang bau sendiri anjir. Oke, dan ini singkat aja, aku mau beli minuman dulu sama temenku karena kehausan coy. Jangan biarkan kalian dehidrasi di tengah banyak orang guys, kan kalau pingsan kan repotin orang coy. Dan akhirnya guys, setelah sekian lama akhirnya dimulai juga acara Cosval Competition guys, acara yang kita tunggu-tunggu karena kali ini guest star kita lagi-lagi ada Kak Unu dan Kak Oci guys, ada 4 ya video ya. Dan juga yang selanjutnya di sini ada Nekonoi dan juga Serabel guys, sudah aku cantumin semua kreditnya di video maupun di deskripsi, nanti kalian bisa cek aja. Lagi-lagi kita ketemu sama Kak Unu dan Kak Oci ya di sini ya, tapi tetap aja kita gak bisa putus guys, soalnya mereka ada di backstage biasanya ya guys. Oke, let's get close. Wow, enak kamu tuh. Belum apa-apa sudah dikasih donat nih ya. Dan sebelum pulang coy, di sini kita mau beli makan dulu, yang dimana kita beli di tempat yang sama, stand yang sama dengan penjual yang sama dari video event sebelumnya ya. Di sini ada mbak-mbaknya yang jualan kemarin sosis bakar itu coy. Di sini aku beli namanya chicken katsu guys, yang rasa kari ya by the way. Ini lebih worth it daripada ramen tadi coy. Dan setelah makan di sini guys, aku langsung pulang dengan temen gue karena seperti biasa sudah malam dan rumah kita juga jauh, besok juga kerja. Jadi nggak bisa terlalu capek, jadi ya mungkin langsung aja kita ke foto-foto yang sudah saya dapatkan dari event-event kali ini guys. Oke, mungkin cukup segini aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak buat kalian yang mau nonton dan juga mau subscribe, mau like. Terima kasih buat kalian udah mau support pokoknya guys. Kalian the best ya. Aku bakalan tetap semangat untuk membuat konten yang lebih menarik dan lebih bagus lagi guys. Oke, terima kasih. See you next time. Bye-bye guys. Sampai jumpa di next event coy. See you.